Setelah berjalan-jalan, lihat Nanjing Lu juga Shanghai Tower, perjalanan kami ini dilanjutkan untuk melihat Sungai Huanghu. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan saya, Nana. Saya bersama rombongan sedang mengantri untuk melihat keindahan Sungai Huanghu di atas kapal laut. Untuk tiket kapal lautnya, per orang dikenakan biaya 150 yuan. Untuk remaja, dewasa, juga orang tua, semuanya sama ya. Hanya saja untuk anak-anak dengan tinggi 120 ke bawah itu gratis. Untuk bisa menikmati kapal laut ini, kami mengantri kurang lebih 1 jam ya bergantian. Ketika ada yang keluar, kami boleh masuk. Nah, di tiket ini dicantumkan ya jam berapanya kita boleh mengantri. Antriannya sangat panjang ya dan juga terus-menerus tidak berhenti. Kami sudah ada di dalam kapal ya. Kami di sini di lantai 2 kapal. Nah, kapal ini ada 3 lantai. Untuk di lantai 3-nya ada kursi VIP ya. Untuk duduk di kursi VIP ini dikenakan tarif 50. Jadi sambil duduk-duduk bisa menikmati malam dari atas kapal laut ya. Saya tidak ambil video di dalam bagian kapal juga di tempat VIP-nya ya, karena saya terburu-buru mau cari tempat yang bagus supaya bisa video bagian luar kapal. Kalau nanti sayanya tidak cepat-cepat, saya tidak akan dapat posisi yang bagus. Teman-teman, selamat menikmati keindahan malam di atas kapal Sungai Huangpujang, Shanghai.
Ini kamar hotel yang ada di Shanghai. Ini sama saja ya dengan hotel-hotel sebelumnya seperti ini. Kalau ini hotelnya hotel kecil ya. Kalau yang kemarin hotel besar, ini hotelnya juga. Tapi walaupun kecil, hotelnya rame ya, banyaknya dari travel. Seperti ini, Lunglung tidur baru sempet videoinnya pagi ini ya, karena waktu malam kehabisan listrik. Seperti ini di kamar ini ada hua-hua, ada ting-ting, berantakan ya. Ini untuk kamar mandinya ya, semua WC-nya WC